Keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik untuk industri menuai protes dari pelaku usaha. Pelaku industri SES Besi dan Baja Indonesia mendesak pemerintah memperpanjang tahap penundaan kenaikan tarif. Menurut para pelaku usaha, dalam 2 tahun ini industri baja terus mengalami tekanan akibat kenaikan UMP sebesar 48% serta gejolak nilai tukar rupiah karena 80% bahan baku baja dan besi diimpor. Dan jika kenaikan tarif dasar listrik juga dipaksakan, biaya produksi industri baja dipastikan naik hingga 45% yang kemudian akan berdampak pada kenaikan harga jual baja. Karena itu, Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia meminta penundaan pemberlakuan kenaikan TDL dan perpanjangan tahapan kenaikannya. Intinya kita mendukung rencana pencabutan subsidi. Yang kami concern adalah mengenai rentang waktu pencabutan. Kemudian kapan akan dimulai? Kenapa demikian? Karena sektor ini, sektor manufaktur, khususnya besi dan baja itu menghadapi tantangan yang luar biasa sepanjang 2 tahun terakhir ini. Yang pertama adalah, belum lama ini adalah kenaikan UMK dan UMP. Ya, angkanya kan cukup besar, sampai pada kisaran 48%. Kemudian yang kedua itu adalah ketidakstabilan nilai tukar yang berlangsung sejak bulan Agustus tahun